A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Hai, ketemu lagi sama saya. Ayat yang saya bacakan tadi itu surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu menjelaskan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bagi muslim. Walaupun saya masih anak-anak, tapi saya sudah belajar berpuasa. Alhamdulillah sudah 7 hari, masih lancar puasanya. Puasa sampai maghrib. Nah, berikut ini tips cara membuat anak-anak berpuasa lancar. Pertama, harus punya niat ingin selesai puasa. Niat dalam hati, yaitu niatnya begini. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Itu dilakukan setelah makan sahur. Yang kedua, jangan lupa makan secukupnya saat sahur. Jangan lupa niat yang tadi ya. Yang ketiga, dorongan orang tua. Ibu ayah sering mendorong supaya kita kuat puasa. 4. Siang hari jangan terlalu banyak main, seperti lari-lari. Bermain yang ringan-ringan saja di rumah. 5. Sebaiknya isi dengan kegiatan yang baik, seperti pesantren kilat di masjid. Saya juga mengikuti pesantren kilat itu, alhamdulillah. Pagi, subuh jam 5 ke masjid, jam 1 pesantren kilat lagi sampai jam 3:30. Keenam, saat buka jangan terlalu banyak makan, tapi makan seperlunya dan perlahan saja. Jangan lupa doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa terawih, sudah sholat isya. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.